kita masih berbicara tentang cinta kepada Rasulullah dalam kaitannya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat ini adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kemudian kita mencintai Rasulullah, maka kita pun melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini pemirsa, ya, selawat merupakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yang begitu kepengen ketemu sama Rasulullah rupanya masih belum pantas ditemui oleh Rasulullah. Mungkin Rasulullah tahu hati saya seperti apa. Saya masih belum pantas gitu ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya kemudian senang gitu bahwa Rasulullah akhirnya datang nemui anak saya. Itu sedikit menghibur saya sebenarnya. Ya walaupun pengennya sih kan datangnya sama kita ya, bukan sama anak kita doang gitu. Tapi saya senang gitu. Dan saya pun berdoa kepada pemirsa semua, mudah-mudahan pemirsa pun ya, suatu saat insya Allah mudah-mudahan ada yang diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menjadi doa kita semua pemirsa. Yakni kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat wajahnya Allah taala kapan nanti ketika kemudian hari akhir. Ada doanya itu pemirsa, ada doanya. Insya Allah nanti doanya ya, bukan di minggu-minggu ini, tapi di minggu kapan nanti akan saya sampaikan kepada saudara apa yang menjadi doa kita supaya kemudian Allah kemudian mengizinkan kita melihat wajahnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini yang buat muslimah ya, kasih tahu tuh mereka-mereka yang belum punya anak keturunan untuk memperbanyak solawat sambil megang perutnya, sambil megang perutnya. Lalu si perempuan ini berselawat. Kalau kamu bisa membuat 10 perempuan berselawat, masing-masing 10 kali, itu kamu udah baca 100 kali loh. Walaupun kamu gak baca.